mau beli di sini. Ini tarik kanan apa tarik lurus? Tarik kanan apa tarik lurus? Oke. Tarik ini ya. Kita coba ya. Udah kenceng. Ya mundur dikit mas. Maju bareng ya.
Udah kenceng. Ya mundur dikit mas. Maju bareng ya.
Suci, saya juga dengan para jemaat. Saya juga dengan anak Tuhan yang dapat selamat. Bang, 4x4-nya pasang. Masukin 4x4-nya. Kabelnya, kabelnya beresin biar bagus. Nah. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel kesiapsiagaan nasional dalam rangka menghadapi bencana hidrometeorologi tahun 2022-2023 di Provinsi DKI Jakarta, Rabu 9 November 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laporan Penjabat Gubernur DKI Jakarta tentang kesiapsiagaan nasional menghadapi bencana hidrometeorologi di Provinsi DKI Jakarta kepada pembina apel. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kami kita semuanya. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhajir Effendi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, jajaran BPBD Jawa Barat dan Banten, dan tentunya seluruh para stakeholder, para petugas dan peserta apel, para undangan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya melapor beberapa hal dalam kegiatan apel kesiapsiagaan nasional menghadapi bencana hidrometeorologi tahun 2022-2023. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta berbagai lembaga penggiat kemanusiaan lainnya yang dikenal sebagai SWOT penanggulangan bencana. Apel pada pagi hari ini dilaksanakan secara hybrid dengan jumlah peserta daring sebanyak 10 provinsi dan 34 kabupaten kota. Sementara itu sebanyak 2.500 orang terdiri dari unsur 10 kementerian dan lembaga, TNI Polri, pemerintah daerah, 3 BPBD provinsi, BMN, BMD, DKI Jakarta, 15 kelurahan, 5 universitas, dan 128 lembaga penggiat kebencanaan mengikuti secara luring. Pada bulan November 2022 hingga Februari 2023, potensi cuaca ekstrim
seperti halnya hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Oleh karena itu, pada periode tersebut, potensi bencana hidrometeorologi yang juga dapat berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang di kota Jakarta dan sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah merupakan daerah rawan bencana, terbentang pada pertemuan lempeng tektonik, terletak dalam jalur cincin api Pasifik dan daerah cuaca ekstrim, sehingga rawan terhadap bencana, baik terutama bencana alam seperti gunung, meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai angin di beberapa wilayah Indonesia. Menurut data BNPB, kejadian bencana tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 16% dibanding kejadian bencana tahun 2020. Begitu pula dengan masyarakat yang terdampak dan pengungsi yang mengalami peningkatan sebesar 12%. Kondisi ini tentunya menjadi bahan pemikiran kita bahwa masih diperlukan upaya yang lebih serius dan lebih maksimal baik di tingkat nasional, daerah maupun di tengah masyarakat. Dan gue sekarang mau ketemu teman lama ini, Ibu Eni sekarang jadi Kabiro Umum BNPB. Iya, oke. Okay. Ketemunya kita selalu di lapangan. Lapangan. Enggak pernah di restoran. Ini juga lapangan. Kita lagi acara apa ini, Bu? Acara gelar apel kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan menghadapi banjir. Menghadapi banjir. Yang lain-lainnya kapan, Bu? Yang mana? Yang menghadapi yang lainnya kapan? Menghadapi lainnya nanti ada. Pasti. Ada lagi kan? Sesuai dengan waktunya. Wah, itu yang kita tunggu, Bu. Kita tunggu. Ini dari dulu selalu gesit di lapangan dan selalu dekat dengan relawan. Ini adalah mitra yang paling hebat. Pada saat Aceh gempa, semuanya tidak bisa lewat, IOF ada di garda terdepan. Siap, Bu. Terima kasih, okay. Bu. Terima kasih. Sekarang saya lagi pindah ke sebelah dulu nih. Tapi rekanan juga kita ini satu kolaborasi. Oh, Orari. Orari. Oh iya. Mitra karena kita juga. Nah. Komunikasi kalau di mana-mana mati. Komunikasinya mati, ada Orari, ada Rapi dan lain-lain. Ah, ada itu Senkom, dia. Ada Rapi, ada Orari. Semua adalah mitra misi kemanusiaan. Yang penting kolaborasi, Bu, ya. Ya, mantap. Ibu sukses untuk Amin. Semuanya. Siap. Ya, silakan, Ibu. Iya. Oke, terima kasih sama-sama teman-teman. Dah. Bu, sekarang lagi ada di acara apel kesiapsiagaan nasional menghadapi bencana hidrometeorologi yang dilaksanakan oleh BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah DKI Jakarta. Wah, ini juga ada juragan-juragannya ODJ. ODJ. Terima kasih, Om Dito, ya. Sama-sama, Om. Sukses, ini om. Yep. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi. Siap. Dalam kebencanaan dan kesiapannya, Om. Amin. Siap. Ditunggu, okay. Ya, Om. Okay. Mantap. Terima kasih, Om. Okay. Jadi acara ini memang berkolaborasi dengan segala macam stakeholder. Jadi untuk begitu menghadapi sebuah bencana, semuanya siap. Jadi nggak ada cerita, nggak ada yang siap kalau menghadapi bencana di Indonesia, terutama di Jakarta ya sebagai sementara di ibu kota negara. Dan ini kolaborasinya banyak banget.
ada heli dan segala macam. Apa kabar Om? Akhirnya sudah sekian purnama ketemunya di mari. Sehat Omku. Alhamdulillah. Sebentar, ini udah mulai banyak duduk buat botong jambu ya. Udah banyak putih. Akhirnya saya meet up juga sama senior saya. Aduh, ini guru saya dulu nih, Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Jadi apa kegiatan? Ya alhamdulillah hari ini kita ngikutin apel kesiapsiagaan bencana ya, dalam rangka bencana hidrometeorologi ya. Yang mungkin kalau kita lihat kan memang beberapa waktu ini kan terjadi nih. Kemarin di Aceh kan luar biasa banjirnya. Kemudian juga kemarin longsor di Bogor juga, itu kan salah satu bencana hidrometeorologi. Nah, jadi hari ini ya sebagai lembaga potensi ya kita ngikut deh. Ya, berkolaborasi. Bener. Sama kita harus banyak latihan. Bener. Ya kan? Kalau enggak ya kita baju beda-beda tapi kalau begitu ada bencana ya semua sama. Ya kan? Betul. Ya kan? Begitu kan, Om? Betul, karena bencana itu urusan bersama. Ya, dan tapi harus tangannya bersama. Kadang-kadang kapan-kapan kita ketemunya di restoran lah gitu, jangan di tempat bencana melulu lah. Itu susahnya. Ketemunya tempat bencana terus gitu kan, narikin mobil ya, gitu kan, nyangkatin mayat. Narikin mobil itu cari cuan, Om. Enggak. Itu memang kita mengevakuasi yang yang harus kita pinggirkan, mungkin membahayakan atau ya menyingkirkan sisa-sisa bencana ya. Siap. Aku dari tadi ngeliatin nih Om Dito-nya mana, aku pikir aku di tenda tadi kan di sana. Oh gitu. Biasa. Oke, okay, sob. Jadi rencana ke depan mau ngapain? Kalau kita masih mau apa? Kebetulan kita masih konsolidasi, kita masih ada. Om sebutin dong dari mana? Biar pada tahu. Handriansa dari WMI, kebetulan saya juga di IOPS SQ. Gak jauh-jauh juga kan? IOF itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi dia ada di WMI sekarang. WMI kan? Iya. Gue lagi dia ada di Oraris. Jadi IOF itu di mana-mana. Di mana-mana ada. Gak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Bro. Iwan, lu giliran nih Iwan dari BPBD DKI nih. Apa kabar? Sampai pasaman kemarin. Oh gitu. Jadi ketemunya di tempat kayak gini ya, bener nggak pernah di restoran. Iya kan? Ya, untung bener. Kita udah pensiun. No, ya. silakan dilanjutkan. Siap. Udah lama, pas lagi. Malam hari kemarin. Ini seru banget dan ya semoga tidak ada bencana di Indonesia. Tapi tetap siaga dan tetap waspada ya untuk semuanya, termasuk masyarakatnya juga harus siap siaga waspada juga dan menjadi masyarakat tangguh bencana ya. Siap om, terima kasih Om, sampai ketemu lagi Om, siap. Jadi IOF itu ada di mana-mana. Indonesia Over Federation. Jadi Itulah asiknya kalau kita memang bisa berkolaborasi kepada atau ke siapapun untuk masalah kemanusiaan dan lain-lain. Tapi kalau ini sementara adalah urusan kemanusiaan dan pencarian dan pertolongan. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau karena Indonesia itu adalah Ring of Fire dan memang surganya bencana, supermarketnya bencana. Lu mau cari apa aja ada. Mau bencana apapun ada di sini. Jadi orang-orang luar negeri pun banyak yang belajar ke Indonesia karena menghadapi banyak bermacam-macam bencana yang mungkin di luar negeri juga jarang terjadi. Tapi kalau di Indonesia sepertinya semuanya ada, mau apa aja ada. Badai salju diwakili oleh badai hujan es batu. Tapi itu sebuah kondisi yang memang kita harus hadapi dan nggak bisa kita pungkiri, kita harus memang berdampingan dengan hal seperti itu. Jadi kita memang harus bisa menghadapinya. Ini teman-teman dari Rapi, mobilnya juga ada standby, siap semuanya. Siap lah. Ini ada yang kenal di satu. Offroadnya belum. Offroadnya belum. Nanti. Gak perlu offroad, bagi-bagi sama kita lah, bagi-bagi. Mandi tuh biar barengan. Jadi, oh gitu barengan. Ini masih YouTube nih. Masih dong. Oh, masih dong. Ini dari Rapi Pengnas. Pengurus nasional. Penggorengan nasi. Jadi enggak pernah lapar. Dia lo yang bilang bukan gue. Pengurus nasionalnya Rapi. Ini juga salah satu komunitas atau apa kita bilang ya?
Ya komunitas lah. Ya, pencinta komunikasi. Pencinta mati radio yang selalu juga berdampingan dengan institusi kebencanaan. Di sini ya. Di mana ada bencana ada mereka juga dan ada teman-teman yang lain juga karena memang komunikasi itu salah satu yang paling penting di kebencanaan. Di kebencanaan. Iya. Gitu. Dan kita berkolaborasi. Itu juga Orari ada juga tuh nongol di Rapi. Kita berkawan. Kita semua berkawan. Jadi kita tidak ada perbedaan lah. Kalau mau egoisan silakan. Hanya ya, sistem komunikasinya aja yang berbeda. Ya, beda frekuensi doang. Beda frekuensi doang. Alatnya sama. Yang kami hormati, para ya kan? Alatnya sama. Untuk menuju ke tempat simulasi jadi, penanganan kedaruratan bencana. Ya, kita lebih senang berkawan. Iya. Iya kan? Mau selain yang kami informasikan istilahnya coklat atau hijau atau apalah gitu. Ya itu kan cuma istilah aja ya, Kak. Karena dua-duanya masuk dalam lembar negara dan diakui secara. Dua-duanya resmi dan memang perbedaan itu indah. Tapi bagaimana kita menyatukan perbedaan itu? Iya. Seperti colokan listrik aja. Kalau colokannya sama nggak bakal bisa dicolok. Bukan begitu? Iya, betul. Iya kan? Colokan-colokan listrik aja harus beda. Nah, beda itu disatukan. Betul. Iya. Betul. Itu dia. Itulah gunanya kombinasi. Salam Rapi. Salam Rapi 5155. Nah, yang kenceng dong, yang kenceng. Salam Rapi 5155. Artinya semangat. Salam keluarga, salam bahagia. Jadi dimanapun tetap bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima kasih Om. Terima kasih. Ini generasi, mudanya Rapi. Oh gitu ya, penerus. TRC. Oh TRC. Nah, tim reaksi cepatnya. Iya iya iya. Jadi ya, pada saat ada kebencanaan, begitu dapat berita, kita kontak mereka. Terkadang mereka duluan. Udah OTW Om. Oh gitu. Kita takon wae katanya. Iya iya. Sip, ya, monggo. Ya. Ya, itu benar tuh semangat. Tapi jangan lupa ya, semua itu ada prosedurnya. Betul. Harus dengan cara yang benar. SOP-nya sudah kita tekankan terus. Sudah tidak modelnya kita lagi modal semangat. Betul. Modal nekat, iya, itu udah gak kepake. Ilmu dulu baru bisa menyelamatkan orang. Ada ilmunya. Iya. Jangan sampai tim rescue di rescue. Paling pantang. Itu dulu. Iya kan, paling pantang. Betul. Nah, dia baru nongol nih. Nih, salah satunya juga Mas baru nongol. Pokoknya kalau terserah, mau teman-teman mau masuk yang Rapi boleh, mau Orari boleh, terserah mau yang mana. Kalau gua dua-duanya. Iya. Ya. Sama-sama. Adil. Dua-duanya. Adil. Jadi adil. Adil. Iya kan? Siapa jadi kalau ya. Ini. Karena gua butuh dua-duanya kalau gua lagi rescue di bencana ya. Gua butuh dua-duanya. Di satu saat, di satu kesempatan itu ada daerah yang banyaknya Rapi doang, ya, ada betul, yang banyaknya Orari doang. Jadi gue harus bisa masuk di dua-duanya. Jadi kalau ya, gue salah satu, gue agak repot juga. Kalau dua-duanya, kan kita kawan. Betul. Iya kan? Kalau mau ngusir gue, kebangetan. Filosofinya adalah sepasang sepatu, Pak. Nah, saya boleh kiri, Bapak boleh kanan, tapi kita nggak akan bisa jalan sendiri. Terpincang-pincang, Pak, kita kalau nggak. Kalau saya tadi colokan listrik. Ya, iya, basisnya sama. Kalau positif doang sama negatif, iya, nggak ketemu. Mesti bareng deh. Aki jalan aja, baterai aja harus ada positif dan negatif. Disatuin. Sip. Kalau nggak ada, nggak nyala handphone lu. Nggak konslet juga. Iya, iya. Ya kita masih di acara oke, ini silakan, acara apa kesiapsiagaan nasional menghadapi bencana ya, hidrometeorologi. Mantap. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Om. Tetap semangat. We'll be right back.
mundur lagi. Setirnya lurusin aja. Gasnya tanggung. Gak apa-apa, goyang biarin.